Nathan. Ada yang ingin kubicarakan. Mari, kuantar kau pulang sekarang. Esha, furuga kalame, ewa elbot botelo esha, kesut rakale. Berkeluarga harus punya dua anak. Mari bersama-sama menjalankan program pemerintah Elmold. Selamat malam. 20 Februari dini hari kemarin telah terjadi kerusuhan di ibu kota. Kerusuhan ini dipicu oleh demonstrasi mahasiswa yang menuntut keadilan. Mahasiswa pun turut serta menghancurkan patung Tuanku Sang Pemimpin dan bendera negara. Hal ini memicu amarah pihak militer dan bentrokan tidak lagi terelakkan. Para tentara menembaki mahasiswa-mahasiswa yang berdemo atas perintah Kapten Linggarsa. Rupanya kau sudah besar. Joseph bilang dia akan pulang Natal tahun ini. Dia akan merayakan Natal bersama kita. Aku tidak tahu, Natal tiba lebih awal. Kita akan merayakan Natal bersama. 3 tahun lalu kau juga bilang demikian. Bagaimana sekolahmu? Semua yang telah terjadi adalah kehendak Tuhan. Kau yang menyuruh Yosef untuk bersekolah ke ibu kota. Joe, semua yang telah terjadi sudah kehendak Tuhan. Apa tugas seorang kapten? Apakah melindungi rakyatnya? Seandainya Yosef tidak bersekolah ke ibu kota, dia tidak akan mengalami peristiwa itu. Seharusnya Yosef berada di sini, duduk bersama kita. Yosef, yang memilih jalan itu. Aku pun demikian.
dulu ayah, lalu ibu, sekarang Yosef. Selanjutnya siapa? Jonathan. Memoram halo okomeo mana? Dalam hidup itu seperti apa? Resarmu! Hidupmu! Pesir! Ya Tuhan, berilah ia istirahat kekal dan sinarilah. Sinarilah ia dengan cahaya abadi. Semoga ia beristirahat dalam damai. Ya baik, Yosef Bozen del Enpenex Bul Moroden. Si Boz del Enpenex Moroden. Oh ilahi. Seubah si Boz Bozilo del Tatalin. Jo, Yosef telah menunggu di bawah. Padamu ya Tuhan, ada belas kasihan serta penebusan berlimpah. Hai para kudus dan malaikat Tuhan, datanglah, song-song anak ini dan hantarkan ia pada Kristus. Tuhan, berilah ia istirahat kekal dan sinarilah dengan cahaya abadi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu sendiri. Inilah kami kini berhimpun dan berduka atas kematian-Nya. Maafkan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon, perkenankanlah ia kini mengambil bagian dalam perjamuan surgawi-Mu. Di sanalah kami semua akan dipertemukan kembali.